Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membuat tahu pedas. Nama saya Sylviani. Dan nama saya Muhammad Zainuddin. Perkenalkan, nama saya Istijawati. Oh, saya Reni. Nama saya Sinta Laura. Dan saya Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Siti Nipoja. Kami akan memperkenalkan bahan-bahan untuk membuat tahu pedas. Tahu goreng, terigu, sayuran yang sudah dipotong, air putih, cabai yang sudah dihaluskan, lidah perasa. Assalamualaikum. Cabai yang sudah diracik dimasukkan. Aing bater tu ilik. Wi, cuma meper. Oke, wortel. Ganteng ye. Kan enggak perasa aing tadi. Nama ke ieu. Aing enggak perasa. Aing tebe kieu-kieu pan ke kis tebe. Beberapa penyedap rasa dimasukkan. Oke. Sayuran yang sudah dipotong-potong dimasukkan terlebih dahulu. Sayuran ini untuk isi tahu pedas kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Untuk adonan tahu pedas kita campur tepung terigu menggunakan air secukupnya. Aduk dengan rata. Air secukupnya saja. Setelah adonan tercampur rata, masukkan tahu. Setelah minyak dipanaskan, tahu pedas dimasukkan. Berubah warna kekuningan, itu tandanya sudah matang.